Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Salon TV. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya di hari ini. Dan tidak terasa kita sudah mau menjumpai weekend di hari Jumat, tentunya di edisi 4 Februari 2022. Kita kembali menjumpai Anda dalam talk show bincang hari ini, pemirsa, sampai jam 10 pagi nanti ya. Dan kami ingatkan untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di Sultan TV dan juga YouTube kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Dan nanti di segmen ketiga, Anda juga boleh langsung bertanya kepada narasumber kita di hari ini dalam pembahasan geliat seni lukis semasa pandemi. Luar biasa, ini satu hal yang membanggakan. Di studio Sultan TV, pemirsa, sudah hadir Bapak Kibro Pandam selaku pelukis, seniman, ternyata teater juga pernah main ya Bapak. Assalamualaikum pagi bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Ya, sehat-sehatnya Manula. Bapak usia berapa memang? Saya 66 tahun. Ya fluktuatif lah. Sehatnya tuh bergelombang. Baik, tapi tetap semangat ya Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, dan kita akan bahas bahwa Pak Kibro ini hadir dalam solo exhibition-nya, memamerkan sejumlah karya-karyanya yang diberi tajuk Drop and Drip ya Pak ya. Iya. Nah, ini di Kopi Rona Citraland yang masih berlangsung sampai tanggal 23 Februari. Jadi untuk pemirsa Sultan TV yang mungkin berada di Kota Serang dan Provinsi Banten, ingin melihat pameran seni lukis Pak Kibro, boleh datang langsung ke Kopi Rona Citraland ya Pak ya. Iya. Buka dari jam berapa Pak kalau kita mau ke sana? Jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Wah, wow, jam 8 pagi sudah buka ya, Pak? Iya, betul. Baik, ini weekend mungkin belum ada apa agenda, bisa langsung datang ke sana untuk menyaksikan karya-karya Pak Kibro. Kami tunggu deh. Baik. Pak Kibro mungkin boleh dijelaskan dulu dong kenapa sih kemudian memilih untuk apa melukis? Nah, bagaimana awalnya? Kemudian kenapa senang melukis padahal juga Pak Kibro juga menulis puisi nih ya. Saya lihat. Iya, iya. Awal sejak kecil memang saya memang suka drawing ya, menggambar, karena bapak kan tukang gambar, zaman dulu sebutannya tukang gambar. Karena belum ada foto, jadi untuk mendokumentasi sesuatu itu ayah saya mau diminta menggunakan kemampuan menggambarnya untuk mendokumentasi. Sama kayak sekarang, foto lah sebenarnya, tapi tentu dengan kualitas yang kasar agaan. Nah, sejak itu saya memang suka sejak kecil dan terus, tapi karena saya memang suka belajar ya, sampai sekarang ya saya masih terus belajar sampai masih sekarang. Ingat gak Pak gambar pertama yang Bapak buat? Oh, pernah, ingat, saya ingat gambar pertama saya yang buat itu, saya membuat serdadu zaman dulu yang namanya KKO. KKO itu zaman waktu kecil sebut saya adalah Korps Komando Operasional. Lalu sekarang sebutannya Marinir. Atau kalau spesialis angkatan daratnya ya Kopassus. Tapi KKO itu karena dulu angkatan laut, jadi sekarang mungkin Marinir itu ya. Saya melukis itu pangkatnya, terus senjatanya, itu saya masih ingat itu, saya gambar itu. Lama sekali rasanya, padahal kalau dihitung-hitung ya cuman mungkin 4 jam ya, tapi saya merasa melukisnya lama banget. Pakai apa waktu itu Pak? Pensil, pakai pensil. Sudah diberi warna lengkap? Oh belum. Zaman dulu masih kecil, tahun 63 atau 64 gitu. Oke. Nah, Pak Kibro ini punya nama asli RM. RM ini apa nih, Pak nih? RM Murdaning Pandam Prana yang lahir di Singaraja, Bali pada tahun 1955. Betul. Dulu ya, Pak ya. Tapi sebetulnya ada darah Balinya tidak sih, Pak? Enggak ada. Kami punya beberapa keluarga angkat di sana memang, tapi aslinya memang dari Jogja. Ibu Jogja, Bapak Jogja. Dan ada di Serang, Banten? Oh, enggak, udah almarhum. Kalau Bapak di ke Serang, Banten sejak tahun?
tahun 9 tiga barangkali ya, 93. 9, pokoknya kalau nggak salah sampai sekarang ini sekitar hampir 35 tahun lah ada di Serang ini. Menjadi salah satu saksi sejarah juga ya Pak ya, perubahan-perubahan Kota Serang ini. Alhamdulillah ya, saya kan ikut istri, kayak istri saya dinas di sini pada masa itu, jadi terlalu jauh kan kalau tiba-tiba harus pulang balik ke Jakarta Serang, jadi saya mengalah untuk ikut tinggal di Serang. Padahal saya juga kerjanya di Jakarta. Waktu, boleh disebut kantornya? Boleh. Saya di Jakarta kerja di Kompas Gramedia. Jadi kan jaraknya jauh itu, tapi saya merasa bahwa ya, lelaki kan langkahnya juga lebih lebar ya, mau teriak juga lebih keras, jadi saya yang harus mengalah. Oke, baik. Nah, Pak Kibro, mungkin juga kita tahu bersama bahwa para seniman, pelukis ini menghadapi pandemi COVID-19 yang juga sebetulnya bukan menjadi apa ujian untuk para seniman saja sih ya, Pak ya. Iya. Bapak masih tetap berkarya di semasa pandemi? Nah, ya ini pameran drop and drip ini hasil dari pagebluk pandemi ini kan, saya nggak bisa kemana-mana, tidak bisa bertamu, tidak bisa menerima tamu, dan memang tidak boleh ya. Terus gimana, padahal nggak bisa saya berhenti melukis itu. Mau beli kanvas kan berarti nanti saya harus berinteraksi dengan orang lain. Mau beli frame, bingkai, saya harus interaksi dengan orang lain. Jadi semua serba terbatas. Ya untung kalau ada, kan banyak yang nggak ada. Mereka tidak produksi, nggak siap. Tapi saya nggak bisa berhenti. Kemudian akhirnya memilih untuk melakukan eksplorasi ya, mencari cara apa dan menemukan cara, salah satunya yang sudah ditemukan oleh banyak orang sebenarnya itu adalah menggunakan kopi. Karena kan kopi itu selalu ada di rumah, habis minum kopi masa dibuang sisanya tuh. Saya coba-coba ternyata memang betul seperti kata orang bahwa kopi bisa dilakukan. Lalu saya mix media dengan pensil, dengan drawing pen gitu ya. Kadang-kadang pakai tinta Cina, tapi lebih banyak drawing pen dan pensil disambung dengan kopi itu, ampas kopi. Ampas kopi yang kemudian melahirkan warna-warna yang kekuning-kuningan atau coklat itu ya Pak ya? Ampas kopinya juga awalnya saya kesulitan mencari yang cocok. Karena ada kan taste yang ketika kuas ditarik gitu tuh nggak pas di hati. Nggak di apa, ada yang kurang greget, gitu ya, gregetnya tuh kurang. Saya cari sampai ketemu, ternyata ada satu kopi yang paling bagus, yang cocok, yang bisa saya lakukan, dan sampai sekarang ini yang saya lakukan. Tadinya di mix juga, kopi ini dengan merek ini dengan itu. Di rumah ternyata yang paling bagus malah bukan dicampur, ada salah satu kopi murni yang bisa dipakai di sini. Oke, dan lahirlah tajuk solo exhibition Pak Kibro, Drop and Drip tadi. Drop and Drip itu. Oke, dropnya dari pandemi. Drop itu adalah dari semua orang dalam pada masa pabrik itu kan apa-apanya ngedrop. Gak bisa ngapa-ngapain, berpikir juga, bekerja juga, hasil juga, kesehatan apalagi itu ya. Jadi saya teman-teman manajemen art manajemen itu menerjemahkan dengan sebutan drop. Nah, kemudian drip itu adalah tetesan ya, tetesan atau aliran dari sesuatu, dan aliran itu adalah dari kopi. Dan itu yang juga mengalirkan kreativitas, yang mengalirkan keindahan estetika, melahirkan kreatif apa namanya inovasi, melahirkan perkembangan baru, melahirkan gagasan-gagasan itu kan dari apa namanya salah satu terjemahan dari drip itu.
bahwa bisa melakukan apapun dari drip itu, dari kita susah menghadapi pandemi itu, susah sekali itu, ada cara dan nggak boleh berhenti memang. Dan saya terus berjalan dengan cara Ya. itu. Harus terus berkarya ya, Iya, Pak ya. betul. Berapa lama Bapak mengumpulkan karya-karya kemudian apa dipamerkan dalam Drop and Drip ini? Ada berapa karya sih, Pak? Kalau karya yang dipamerkan, kalau yang dipamerkan ada 36. Tapi masih banyak lagi yang belum. Jadi hampir 2,5 tahun lah itu saya mengumpulkan karya itu. Saya nggak bisa ngitung jumlahnya. Belum 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 ter, belum sempat menghitung. Nah, itu semua sampai sebagian besar yang dipamerkan di Kopirona. 36 ya yang 36 dipamerkan. ya, karena ruangnya kan juga sempit Kopirona ya, padahal sebenarnya itu bagus sekali, Betul. tidak clean ya, nggak mengganggu sama sekali karya itu dipajang di sana itu Betul, ya. betul. Ini luar biasa kalau kita berkunjung ke sana sesuai dengan temanya ya Pak ya. Jadi masuk ada pameran lukisan Pak Kibro, ada aroma kopinya di sana Ya, ya. betul. Cocok sekali nih. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Nah Pak, kalau dari lukisan-lukisan yang Bapak lahirkan ini biasanya bertema-tema apa Pak? Macam-macam, Macam-macam. hampir semua tema. Biasanya satu dan lain itu saya berusaha selalu berbeda. Berbeda itu artinya saya yakin betul bahwa karya yang baik adalah karya sebisa mungkin tidak mengulang. Seniman harus menghasilkan karya yang tidak mengulang. Itu yang ideal ya. Tapi berat kan, tidak semua bisa. Jadi satu karya dengan karya yang lain itu saya usahakan untuk tidak saling bersinggungan ya, supaya ketika ditampilkan atau di display itu tidak mengganggu sebelah satu dengan yang lainnya. Ya, oke. Jadi memancarkan auranya masing-masing Iya, ya, betul. kurang lebih Jadi apa? karya itu dari semua alam, lingkungan, terus psikologi, terus penderitaan, percintaan, apa namanya, iklim, suhu udara, terus apa namanya, gempa dan sebagainya, macam-macam itu ya. Dituangkan di Ya. sana, termasuk keresahan selama pandemi COVID-19 Ya, ini, Pak. itu. Dari semua itu kan sebenarnya sudah hasil sebuah apa namanya, sebuah gagasan di mana kita dalam keadaan menderita karena pandemi. Oke. Kalau solo exhibitionnya sendiri yang sudah dilakukan Pak Kibro sudah berapa kali? Untuk yang terakhir ini sudah 7 kali. 7 kali. 7 kali. Oke. Dengan tema yang berbeda-beda ya Pak, tentu ya. Beda. Dulu pameran pertama tuh hitam putih tetap. Yang kedua itu kalau nggak salah batik saya. Pameran batik. Terus kemudian berikutnya ada batik, ada hitam putih lagi gitu. Dan yang terakhir inilah baru kopi. Oke. Saya memang spesialis hitam putih, nggak pakai warna. Siap. Ya. Dan kopi cocok ya Pak ya untuk apa menerjemahkan Ya, karya-karya Bapak. mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kenapa sih Pak kemudian tadi kan Bapak juga sudah sebut bahwa selama pandemi tidak bisa nih berhenti melukis. Ketika berhenti melukis apa Pak yang dirasakan? Gelisah? Ya, ya harus melukis. Kenapa? Jadi memang tidak bisa mau dialihkan ke hal lain, ya saya sudah berusaha mengalihkan ke misalnya ngurus tanaman ya, Ya. sampai menanam cabai. Jadi tidak match sama sekali ya, tidak matching sama sekali sama sama kesenimanan saya gitu, untuk Ya. kecintaan kepada seni ini nggak cocok sama sekali. Jadi akhirnya tadi ya nanam cabe ya, kalau kalau orang sekarang istilahnya menyebutnya adalah out of the box. Jadi banyak sekali kan teman-teman seniman saya, teman-teman di Jogja, di Jakarta, di Bandung, Surabaya, itu mereka melakukan itu. Ada yang nanam sayur, ada yang bikin apa, mengolah plastik, Ya. Mengumpulkan
barang-barang yang tidak berguna, yang tidak ada hubungannya dengan kesenian misalnya gitu ya, itu banyak sekali yang mereka sering menyebut out of the box. Jadi kayak saya nanam cabai, terus begitu cabainya banyak banget bingung mau dijual, siapa yang mau beli, mau jual kemana ini gitu kan. Ternyata bingung, akhirnya ya saya harus kembali lagi kepada melukis terus menerus sampai, kalau kertas kan tidak terlalu susah, jadi saya masih bisa, masih punya lah kertas itu, kembali ke kertas tadi untuk menuangkan ide dan gagasan di dengan menggunakan kopi dan drawing pen. Oke. Pak Kibro, nanti kita akan lanjutkan. Kita harus jeda dulu. Dan pemirsa, kalau kita lihat di meja ini juga ada beberapa karya Pak Kibro yang sudah dibawa. Mungkin nanti bisa sedikit ditunjukkan kepada pemirsa ya Pak ya. Tetap ya bersama kami pemirsa dalam bincang hari ini. Ya pastilah ada wanita di balik suksesnya pria kan, nggak bisa nggak itu nggak bisa dipungkiri gitu. Saya nggak akan, ya mungkin akan berkarir.